الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan bagikan rahasia malam dan rahasia subuh. Salat fardu dan salat sunnah. Salat wajib beza sama salat sunnah. Salat wajib mesti kita laksanakan. Salat sunnah tidak wajib. Tapi di sini ada kelebihan. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Siapa wakil daripada Allah? Bilal, muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam. Mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari lima waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan. Dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam, tidak ada maksa. Tidak ada maksa, tidak ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam. Orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur perkataannya ahli salat malam. Sebab kenapa dia salat malam? Tidak ada maksa, tidak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur. Mungkin letih badan, dia bangun tengah malam. Walaupun dua rakaat tutup witir. Guru saya menyampaikan nasihat. La yakhlu layluka min thalati rakaat. La yakhlu layluka min thalati rakaat. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya tiga rakaat. Jangan sampai. Apa maksud tiga rakaat? Witir. Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir. Allah witir. Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah
Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? Insyaallah semua kan? Sebelum azan berapa minit? 10 minit, 15 minit, 20 minit cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Tidak mesti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk. Kita duduk di tempat. Jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silakan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah apalagi di malam hari.